Gerakan Pemuda Ansor April tahun ini memasuki usia ke-87 tahun. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkan agenda refleksi momentum hari lahir tersebut. Salah satunya menghadirkan seniman asal Tegal Apas Hafasi dalam malam puncak acara Jumat malam di lantai 2 gedung PCNU Kota Tegal, Jawa Tengah. Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Gerakan Ansor Kota Tegal, Sarwo Edi mengatakan, malam puncak refleksi Harlah Ansor ke-87, selain puisi, juga diisi dengan khataman Al-Quran, pemotongan tumpeng dan doa hilangnya satu dari lima kapal selam Indonesia, Kri Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut. Sarwo Edi mengemukakan, usia 87 tahun bukan umur yang muda lagi. Ini menunjukkan eksistensi Ansor tak pernah lekang oleh waktu dan zaman. Para pengurus harus mengisi organisasi itu dengan pikiran dan sikap yang lebih maju dan futuristik. Setiap pengurus juga harus mulai lebih berani unjuk diri atas berbagai potensi yang dimiliki untuk terus bergerak memajukan Ansor di Kota Tegal. Sementara itu, perwakilan pimpinan wilayah GP Ansor Jateng, Hairul Soleh mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota GP Ansor Kota Tegal, pada momentum hari lahirnya Ansor ke-87 untuk dapat melakukan refleksi terhadap seluruh perjuangan para pendiri ulama terdahulu. Menurutnya, sebagai ormas Islam, Ansor yang merupakan badan otonom telah meletakkan sebuah nilai-nilai perjuangan kebangsaan yang kuat dalam mengawal agar tetap tegaknya NKRI. Pria yang akrab disapa Jileh mengingatkan kepada kader Ansor bahwa karakter yang harus dimiliki Ansor harus ditingkatkan, yakni semangat muda, keagamaan, serta sosial kemasyarakatan dan kebangsaan dengan komitmen menjaga keutuhan NKRI. Dari Tegal, Jawa Tengah, tim Kabar Beritaku mengabarkan. Kanjeng Sunan Ampel, seakan-akan baru hari ini bertutur kepada kita tentang kita, tentang segala sesuatu yang kita mengalaminya sendiri, namun tak kunjung sanggup kita mengerti. Padahal kata-kata itu telah mengeja kehidupan kita sendiri. Alfa, beta, alif, bata kebingungan sejarah kita dari hari ke hari. Sejarah tentang sebuah negeri yang puncak kerusakannya terletak pada ketidaksanggupan para penghuninya untuk mengakui betapa kerusakan itu sudah sedemikian tak terperik. Hilir, apa itu kipas-kipas keenakan atau lilir? Bangunlah,
tanduril sumilir tak ijaraya-raya tak sengguh temanten anya. Menggeliatlah dari patimu, tutur Sunan. Siumanlah dari pingsan berpuluh-puluh tahun. Sungguh, negeri ini adalah penggalan surga. Surga seolah-olah pernah bocor dan mencipratkan kekayaannya itu bernama Indonesia Raya. Kau bisa tanam benih kesejahteraan apa saja di atas kesuburan tanahnya yang tak terkirakan. Tak mungkin kau temukan makhluk Tuhanmu kelaparan di tengah bumi hijau kepulauan yang bergandeng-gandeng mesra ini. Sungguh, kita memang telah bercocok tanam ketidakadilan hingga berpanen-panen kerakusan. Masya Allah. Bocah angun, bocah angun, penek no pimbing kue, lunyu lunyu penek no, kanggo basudatiro. Kanjeng Sunan Ampel tidak menuturkan penekno durian kue atau penekno anggur kue, tapi penekno blimbing kue. Beliau juga tidak menuliskan ulama-ulama atau pak jenderal atau intelektual-intelektual atau apapun lainnya, melainkan bocah angon. Dan Kanjeng Sunan Ampel menguturkan penekno blimbing kui. Blimbing itu terserah apa tafsirmu. Bisa bermakna rukun Islam. Apa ya mas rukun Islam? Rukun Islam syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bagia. Nah, pintar. Bisa bermakna Pancasila. Apa ya mas Pancasila? Pancasila, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Tapi bisa bermakna tombo ati. Coba dinyanyi nggak? Mesti tombo tahu diwalai dan ini. Atiku limo ing menane kaping pisan maca Quran sa tafsirnya sampean-sampean panjenengan. Tapi sing jelas harus ada yang memanjat pohon tinggi reformasi yang sungguh-sungguh licin, sehingga banyak tokoh-tokoh yang kita alu-ulukan menjadi kebingungan, bak layang-layang putus. Licin apapun pohon-pohon tinggi reformasi itu, bocah angon harus memanjat, harus disambat sampai memperoleh buahnya, bukan ditebang atau dirobohkan. Dan yang harus memanjat adalah bocah angon.
Beliau bisa misalkan dari KP Ansor, bisa dari Ibnu, bisa dari Palakalan Ustadz, bisa dari Kiai, bisa dari guru atau siapapun, asalkan memiliki daya angon, kesanggupan untuk menggembalakan determinasi menciptakan garis keras sultan perdamaian bersama, pemancar kasih sayang yang dibutuhkan oleh semua warna, semua golongan, semua lapisan. Bocah angon adalah babak bangsa yang siap jadi samudra, jadi angin, jadi rembulan, jadi dedaunan, jadi apapun asalkan memiliki daya angon. Selicin apapun pohon-pohon tinggi reformasi itu, bocah angon harus memanjat dan belimbing itu harus dicuci untuk membersihkan pakaian itu. Terusannya apa ya? Dodo tiro pipin ya. Dodo tiro, dodo tiro, lumentir bedahing pinggir dondo mano trumatano kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore. Niku maksudnya pakaian niku akhlak, pegangan nilai, landasan moral, sistem nilai, kepribadian, rasa malu. Menawi panjenengan boten percados, monggo kula aturaken rawuh teng peken nangon sing perak uculono dudarono bajumu dodotiromu pakaianmu, maka engko akan kehilangan harga diri, derajat sosialmu, eksistensi moralmu dan kepribadianmu. Dikira mulane semakin jembar amba iro-iro kabeh kanggo pakaian Ansor, pakaian almamater semakin mulia iro-iro kabeh membentuk kepribadian. Samono uga semakin cekak katon aurate iro-iro kabeh kanggo pakaian sebenarnya semakin hina kalian memberi harga diri kepada kepribadian. Anje, betul ya. Terusannya apa? Ceritanya di santri. Terusannya mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane ya surao, suraio. Iku menawi ditafsir secara tauninya atau secara tersurat, andaikan matahari itu lambang Tuhan, maka purnama adalah kekasih Allah, waliullah, para rasul, dan kita adalah debu, adalah bumi, adalah tanah yang sangat-sangat merindukan sinaran rahmat dari matahari dan sangat-sangat mendambakan cahaya syafaat dari Rasulullah. Maka tidak apa-apa dan tidak dilarang-larang kita bersolawat selama kita tidak menjadikan Nabi sebagai anak Tuhan dan mentuhankan Allah sebagai Bapak Nabi. Leres? Betul. Monggo selawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sallallahu Muhammad. Wa awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata, apabila ada
manfaatnya ya alhamdulillah. Kalau toh tidak ada gunanya ya syukurilah, barangkali dari ketidak ada gunanya sebenarnya ada gunanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.